guys, welcome to my channel. My name is F. Jadi hari ini gue sengaja bikin video ini sebagai salah satu usaha gue untuk membantu pemasaran kantor gue juga. Jadi ini adalah salah satu perumahan yang sedang dipasarkan oleh kantor gue, yaitu Boss Property. Nama perumahannya Sunrise Garden. Untuk Sunrise Garden ini sendiri terletak di Telaga Kahuripan. Telaga Kahuripan itu letaknya ada di Kemang Bogor ya. Nah, Telaga Kahuripan ini sendiri salah satu perumahan yang paling besar, salah satu perumahan paling besar ya, yang ada di Kabupaten Bogor ini, karena dia mempunyai total luas total itu di 750 hektar. Nah, untuk Sunrise Garden-nya sendiri terletak di dalam klaster Ganesha. Jadi dia letaknya agak ke belakang. Nah, kenapa sih teman-teman gue saranin untuk beli rumah di sini? Kenapa? Si Sunrise Garden ini karena dia bergabung sama perumahan Telaga Kahuripan, jadi dia punya fasilitas itu yang super lengkap. Super lengkap loh guys. Apa aja sih? Contohnya, fasilitas yang ada di Sunrise Garden ini itu ada kolam renangnya, ada playgroundnya buat anak-anak, ada minimarketnya juga, ada food courtnya juga, terus ada fasilitas olahraga, ada lapangan bolanya, lapangan badminton, jogging track, arena skateboard, lapangan basket, lapangan tenis juga ada. Dan untuk fasilitas sekolahnya sendiri, nah teman-teman dan om tante nih nggak usah khawatir kalau misalkan, kayaknya gue nggak mau deh anak gue sekolah jauh-jauh. Di sini tuh ada, namanya itu ada Sekolah Madania, Pelita Insani, dan Masudiri nih. Tiga sekolah itu terletak di dalam area Telaga Kahuripannya itu sendiri. Nah, udah gitu ada apa aja sih? Selain ada sekolah, ada fasilitas olahraganya, ada juga fasilitas rumah ibadah, itu udah pasti untuk umat muslim dan juga umat nasrani. Ada danau juga di sini, ada 5 danau guys yang ada di area Telaga Kahuripan ini. Ada juga shuttle bus, JE Connection. JE Connection itu sendiri merupakan salah satu armada bus yang terkoneksi langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta, dan untuk jadwal keberangkatan segala macamnya nanti teman-teman bisa langsung tanya aja ke shuttle bus JE Connection-nya ya. Oke, lanjut. Nah, selain yang gue sebutin tadi, ada juga fasilitas puskesmas dan klinik UGD 24 jam, ada pom bensin Pertamina, ada juga minimarket, dan jangan lupa ada kantor polisinya juga, dan itu semua berada dalam area Telaga Kahuripan ini. Oke, kenapa sih sekali lagi teman-teman harus beli rumah di Sunrise Garden? Karena lokasi Sunrise Garden ini sendiri, lokasinya itu strategis dengan didukung perkembangan infrastruktur yang agresif. Dan dia juga diapit 4 kota besar seperti Kota Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Jakarta Selatan. Pembangunan infrastruktur apa aja sih yang lagi berjalan? Ada 3 teman-teman, yaitu Jalan Tembusan Parung, Bojong Gede, Pakansari, dan Sentul. Itu yang pertama. Yang kedua, Jalan Tol Desari, Depok Antasari. Yang ketiga itu Jalan Bor, Bogor Outer Ring Road. Itu tapi yang tahap 3-nya. Nah, dari yang gue sebutin tadi, teman-teman bisa bayangin sendiri ya, kedepannya ini kalau misalkan teman-teman beli untuk investasi pun, ini kenaikan harganya bakal lumayan gitu loh. Dan pada saat infrastrukturnya ini udah terbangun semua, udah jadi, udah bisa dipakai, aksesibilitas itu akan jadi lebih mudah kemana-mana dan lebih cepat ke segala penjuru kota besar yang gue sebutin tadi, yaitu Kota Bogor, Tangerang Selatan, Depok, dan Jakarta Selatan. Oke, next ada video dari kantor gue sendiri mewakilkan seperti apa sih Sunrise Garden dan fasilitas-fasilitasnya. Teman-teman bisa nikmatin ya. Oke, enjoy!